Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan empat kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi numusuyu, kata Jawa menjadi kitijiwi kutuju, dari kata roha menjadi kitirihi kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan kan tan jan wan kan tan ran han an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mat bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalaba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang pertama sekali puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana terus memberikan kita peluang, terus memberikan kita waktu, memberikan kita ruang untuk kita sama-sama meneruskan kehidupan kita pada hari ini, untuk kita meneruskan amal-amal kebajikan kita, untuk kita terus menyembah, untuk kita terus beribadah kepadanya. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga kerana pada hari ini Allah mengizinkan kita, Allah memberikan kita rezeki, rezeki masa untuk kita sama-sama berkumpul dalam majlis ilmu yang mana kita lakukan, yang mana kita jalankan pada setiap hari, pada setiap hari pada jam 3 petang, iaitu program kita satu hari satu muka surat Al-Quran.
seperti yang sahabat-sahabat semua boleh lihat pada telefon masing-masing, pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung surah Al-Hadid ayat 4 sehingga ayat 11 pada muka surat 538. 538. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua, selamat belajar, dapatkan manfaat apa yang kita kongsikan pada hari ini insya-Allah, dan jangan lupa juga untuk panjang-panjangkan, untuk sebar-sebarkan live ini kepada yang lain insya-Allah. Semoga lebih ramai lagi yang tonton, semoga lebih ramai lagi yang sama-sama dapat manfaat pada hari ini insya-Allah. Kita buka majlis kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insyaAllah sahabat-sahabat semua, surah Al-Hadid ayat 4 sehingga ayat 11 muka surat 538. Yang pertama sekali saya nak minta maaf dulu awal-awal minta maaf kalau rasa-rasa macam suara saya pada hari ini tak berapa kuat, tak berapa jelas. Sebab semalam hujung live dan nak habis live saya cakap kan, saya punya tekak dah start macam rasa perik-perik, macam sakit-sakit macam tu. Jadi pagi tadi saya bangun-bangun tidur, memang tekak saya sangat-sangat perik Tekak saya sangat-sangat perik, sangat-sangat sakit. Jadi dia bawa sampai ke waktu sekarang ni lah. So saya pun paksa-paksa ni sebenarnya ni paksa-paksa boleh bercakap, masih boleh mengaji lah. Tapi mungkin bukan dalam volume yang kuat macam selalu lah. Mungkin slow sikit sebab memang dia tangkap dekat tekak ni kan. Jadi semoga Allah permudahkanlah insya-Allah pembelajaran kita hari ini. Jadi kita tak nak buang masa lagi, kita terus mulakan dengan lafaz isti'adzah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang pertama, ayat 4 panjang. Kita potong sikit-sikit. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Kita tengok dulu potongan ayat yang pertama ni. Huwallazi, jangan kita tambah huruf waw di depannya. Jangan pandai-pandai kita tambah jadi wahuwallazi. Tiba-tiba jadi wahuwallazi. Tak ada huruf waw di sini, terus huruf ha je. Jangan kita pandai-pandai tambah ayat, jangan pandai-pandai kita buang-buang perkataan, buang-buang huruf, tambah-tambah huruf, tak naklah. Apa yang ada dekat situ, itu yang kita baca. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Kalau contohnya nak berhenti dekat sini kan. Contohnya kalau nak berhenti dekat sini, kita baca ayyam. Panjanglah kalau nak berhenti dekat sini. Tapi misal kata boleh sampai sini, nafasnya panjang, sambung terus jadi ayyamin, ayyamin. Huruf ya ni sabdu Huruf ya ni sabdu. Tak nak ayah. Tak cukup. Tekankan lagi. Ayyah. Fi sittati ayyamin. Mil. Ikhfa. Hakiki. Tanwin tak selari bertemu dengan sa. Ingat jangan sampai lidah naik ke dalam langit Mil. Macam tu bunyinya. Ayyamil summa stawa ala al-arsh. Summa
Mim sabdu wajibul gunna, dengungkan dua harkat. Pastikan di sini cukup dengungnya dua harkat. Jangan kurang eh, pastikan cukup dua harkat. Tummastawa. Hamzah wasal pada tengah-tengah kalimah, tidak berfungsi, tidak perlu dibaca. Tummastawa alal arsh. Arsh. Okay. Matikan ra, matikan shin. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Ya'lamu ma yaliju fil yaliju. Bukan huruf ta. Jangan baca talijul, talijul. Titiknya di bawah dua. Huruf ya, yaliju. Okey, yaliju fil. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yakh. Ini huruf kha, bukan huruf ha. Jangan wa ma yahruju, yahruju. Bukan huruf ha, ini huruf kha. Nampak? Ada titik satu di atasnya, jadi pastikan huruf kha dia ada getaran dia lah. Wa ma yakh, yakh. Ha, macam orang nak batuk, nak buang kahak tu kan. Ha. Wa ma yakh, yakh. Ada getaran eh, dekat kerongkong. Wa ma yakhruju minha, minha. Nun mati, izhar halki, matikan dengan jelas dan terang. Minha wa ma yanzilu, yanzilu. Nun kosong bertemu zai, ikhfa hakiki. Dengungkan dua harakat. Yanzilu minas sama'i wa ma. Sama ma, di atasnya ada ombak rindu. Maka di sini panjangkan dia. Baca dengan empat ataupun lima harakat mad wajib muttasil. Kemudian huruf hamzahnya berbaris bawah. Jangan baca hamzah baris atas. Jangan baca hamzah baris depan. Sama a, sama u. Tak nak. Sama i, okey? I, hamzahnya baris bawah. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Ya'ruju fiha. Fi dua harkat mad asli. Ha dua harkat mad asli. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum. Semua pendek. Semua pendek. Wa huwa ma'akum. Ha, jangan. Wa huwa ma'akum. Tak nak. Salah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. Aynama kuntum. Wallahu bima ta'amaluna basir. Basir, sir panjang eh. Pastikan dibaca dengan panjang. Kenapa? Sebab ada huruf. Sebab ada huruf mat. Ha, sebab ada huruf mat, huruf ya kosong kat sini kan. So baca dengan panjanglah ma'arid li sukun. Ma'arid li sukun. Wallahu bima ta'amaluna basir. Baik, itu ayat yang pertama. Ayat yang pertama untuk hari ini iaitu ayat 4. Kemudian kita masuk ayat okay, kemudian ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Lahu mulkus samawati wal ardh.
له ملك السماوات والأرض ma wa ma ada alif kecil wa ada alif kecil dua-dua mad asli baca dengan dua harakat lah lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur wa ilallahi turja'ul umur. Jangan baca wa ilallahi yur. Jangan baca yur pula. Huruf ta eh. Huruf ta di sini turja'ul. Wa ilallahi turja'ul umur. Mur man arid li sukun. Dua atau empat. Ataupun enam harakat lah boleh dibaca. Kemudian kita masuk ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Yulijul. Kalau jumpa dengan huruf ya ni mesti saya akan tegur banyak kali. Jangan tukar-tukar sebab apa? Huruf ya dengan huruf ta ni sangat-sangat selalu sangat-sangat selalu tertukar. Kelirulah, tak perasanlah, tak nampaklah, tersalahlah. Tapi memang hakikatnya pengalaman saya dengarkan bacaan sangat-sangat selalu orang tertukar dekat sini. Yang ya jadi ta, yang ta jadi ya macam tu. Muka surat berapa ustaz? Tak nampak. Muka surat 538. Muka surat 538. Nanti esok-esok lusa kan kalau masuk live ni, kalau misalnya kata masuk lambat, lepas tu tak tahu muka surat berapa kan. Terus tengok dekat atas kepala. Atas kepala saya ni kan ada tulisan warna hijau berjalan ni kan. Tunggulah. Tunggu dia bergerak kejap. Tunggu dia bergerak sampai kita nampak muka surat berapa. Ayat berapa, surah apa, macam tu . Kan esok-esok lusa-lusa kan, tengok. Kalau masuk lambat lah. Tengok atas kepala saya ni, ada tulisan warna hijau yang berjalan ni kan. Tengok dekat situ je nanti. Kita dah letak semua maklumat untuk muka surat hari ni, ayat apa semua dekat atas ni lah. Alright. Baik. So tadi dekat sini apa dia saya cakap, jangan sampai tertukar dengan huruf ta lah. Tu lijun pula tiba-tiba. Tak boleh. Ini huruf ya. You. You. You lijul layla fin nahari wa you. Sekali lagi. Sama je. Ayatnya yang berulang. Ayatnya berulang. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Ayat yang berulang, yulijul laila fin nahar, tambah wa aje. Lepas tu, wa yulijun nahara fil lail. Terbalikkan dia lah. Terbalikkan dia. Bunda dah 3 hari demam, sakit tekak. Apa ni, Kak Zai pun sakit tekak, batuk dan sesama juga. Sekarang ni memang boleh cakap tengah musim tau. Sekarang ni memang tengah musim, orang sakit-sakit, demam-demam, sakit tekak semua tu kan. So jaga dirilah, jaga diri, jaga kesihatan. Tak payah pergi dekat tempat-tempat yang orang ramai, orang berkerumun ke apa, sebab kita tak tahu kan. Katanya sekarang ni pun COVID nak datang balik dan sebagainya lah. So kita minta-minta tak ada lah. Tapi sekarang ni memang tengah musim-musim ni. Demam, jangkit-jangkit semua kan. So saya pun pesan dekat diri saya jugalah. Sebab saya ni daripada bangun tadi pagi ni. Bangun pagi tadi memang dah rasa tak sedap ni. Memang dah rasa tak sedap. Memang sekarang ni tengah buat live ni pun kepala pusing-pusing enggak ni sebenarnya ni. Paksa-paksa kan juga . Kepala pun pusing, tekak pun sakit. Sebab tu saya tak boleh cakap kuat-kuat macam selalu-selalu.
saya cakap slow je kan. Lepas tu, nanti kan habis kerja kan, saya nak drive pula balik kampung. Lepas tu sekarang badan tengah tak sedap kan. Tekak tengah tak, tak tengah tengah sakit, lepas tu kepala tengah pusing-pusing ni. Minta-minta Allah peliharalah perjalanan saya pulang ke kampung sampai dengan selamat insya-Allah. Okey. Ustaz tak berapa ceria ngaji hari ni. Semoga cepat sembuh, betul. Sakit, saya sakit-sakit badan ni sebenarnya ni. Sakit badan, sakit kepala, tekak semua sakit ni. Minta-minta tak ada apa-apa lah eh. Okey, baik. Bismillah. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Yulijul laila fin nahari. Nampak sabdu dekat sini? Terus masukkan alif lam syamsiah eh. Alif lam syamsiah. Fin, F-I-N, fin. Fin nahari wa yulijun. Sekali lagi. Alif lam syamsiah. Wa yulijun nahara fil lail. Pastikan lail ni kita sebut panjang tau. Kita berhenti tu panjang tau. Nah, jangan pendek je. Nahara fil lail. Nafa pula. Nahara fil lail. Jangan pendek macam tu. Panjang. Nahara fil lail. Lail. Apa hukum dia di situ? Madlin eh. Nama hukum dia adalah Madlin lah. Wa huwa alimu bidhati sudur. Wa huwa alimu bidhati sudur. Alimu mum. Mim kecil, ekornya ke bawah, bertemu dengan ba di sini. Hukum dia adalah iklab. Dengungkan dua harukat. Okey. Wa huwa alimu bidhati sudur. 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 Dibaca dur panjang, dua atau empat atau enam harukat. Man arid. Man arid lisukun. Man arid lisukun. Kemudian ayat yang ketujuh. Terima kasih eh. Terima kasih banyak-banyak atas doa-doa tuan-tuan dan puan-puan eh. Semoga sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan semua pun sama dipelihara kesihatannya. Semoga terus sihat, dijauhkan daripada penyakit yang nampak dan yang tak nampak, dijauhkan daripada perkara-perkara ataupun musibah-musibah yang tidak diingini. Semoga Allah permudahkan urusan kita, kehidupan kita insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak atas doanya. Semoga berbalik semula kepada yang mendoakan. Terima kasih. Okey. Baik, kemudian ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ آمِنُوا آمِنُوا A panjang eh. A dibaca dengan panjang. Kenapa? Sebab ada huruf mat di sini. Sebab ada huruf mat. Bila ada huruf mat, maka baca dengan panjang dua harakat lah. Aminu, mim baris bawah, jangan baca baris atas. Amanu, amanu tak nak, baca dengan aminu. Okey, aminu. Aminu billahi wa rasulihi. Billah, jangan baca billah. Jangan baca billah, billah tak nak. Apa ni? Lafzul jalalah, kita akan baca dia dengan nipis apabila huruf sebelumnya berbaris bawah lah. Okey, huruf ba ni baris bawah, maka kita baca dengan billah. Jangan baca dengan billah, billah tak nak, billah. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu
Nun kosong bertemu dengan fa, ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. Wa anfiqu, jangan wa anfiqu, wa anfiqu, tak nak. Okey. Wa anfiqu mimma, mim sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Kemudian ma mad asli dua harakat. Mimma ja'alakum mus, ja'alakum mus. Mim kosong bertemu dengan mim sabdu idgham mislain. Idgham mislain saghir, terus rapatkan bibir di sini, dengungkan dengan dua harakat. Ja'alakum mustakhlafina fi, fi panjang. Kenapa? Sebab ada huruf mat di tengah-tengahnya. Sebab ada huruf mat di tengah-tengahnya, maka dibaca dengan panjanglah. Mustakhlafina fi, falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Falladzi, jangan baca walladzi. Benda ni pun saya tegur setiap hari kan. Saya tegur setiap hari. Jangan baca dengan wa pula. Walladzi, tak nak. Baca dengan fa. Falladzina amanu. Amanu. Atas ni tadi aminu. Bawah ni amanulah. Jangan sampai tertukar pula. Moga ustaz cepat sembuh dan selamat. Dan mudah. Mudahkan ustaz dalam perjalanan balik kampung. Di Muar kan? Betul, betul. Saya balik Muar. Tapi balik ke, balik kerja nanti dah pukul 5, pukul 6 macam tu. Nak menempuh jam semua. Memang jam, confirm jam lah kan. Sebab tengah apa? Tengah cuti sekolah ni pula. Lepas tu orang balik kerja dan sebagainya. Waktu-waktu maghrib tu memang tengah. Orang panggil peak hour lah. Dekat Sungai Besi tu. Memang jam, memang jam lah kat situ. So nak kena hadap lah, nak tak nak pun. InsyaAllah lah, yang penting cepat ke lambat ke, selamat sampailah ke rumah insyaAllah. Baik. Falladzina amanu minkum. Nun kosong bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. Minkum. Tak nak minkum, minkum. Tak nak. Biarkan, biarkan pula. Dengungkan dia. Minkum. Macam tu. Pastikan dua harakat jangan kurang daripada dua harakat. Falladzina amanu minkum wa anfaqu. Nun kosong bertemu fa sekali lagi, ikhfa hakiki juga, dengungkan dua harakat. Wa anfaqu lahum ajrun kabir. Ajrun, ajr. Aj, lantunkan qalqala suhra di sini. Aj, ajrun kabir. Tanwin 99 bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki, dengungkan dengan dua harakat. Ajrun kabir. Bir man arid disukunlah, baca dengan dua atau empat atau ataupun enam harakat. Boleh boleh ikut tuan-tuan dan puan. Kalau slow sikit minta maaf Kalau slow sikit, suaranya tak jelas, minta maaf lah. Tak dapat dielakkan, minta maaf. Baik, kemudian kita bergerak ayat yang ke-8. Sebelum kita bergerak ayat yang ke-8, baik, ada satu berita gembira yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang mana saya dapat informasi lah. Saya diberitahu bahawa sahabat-sahabat semua, bermula dari hari ini, bermula dari hari ini, sesiapa yang tonton live kita ni terutamanya yang tonton live kita tapi masih belum lagi menjadi ahli cepat Quran, kita nak buat promosi. Bermula hari ni kita dah mula dah ni, sekarang ni kita dah mula dah. Siapa-siapa yang daftar, kita akan ada promotion. Apa promotionnya? Kita akan berikan roda tajwid ini secara percuma sahaja. Okey. Roda tajwid ini kalau beli asing harga dia RM30. Okay, roda tajwid ni kalau beli asing harga dia RM30. Tetapi sesiapa yang daftar, 3 orang yang terawal sahaja, 3 orang yang terawal sahaja yang daftar pada hari ini, pada petang ini,
kami akan berikan roda tajwid ini percuma sahaja. Kami akan berikan roda tajwid ini percuma sahaja. Okey, percuma sahaja. Kalau beli asing RM30. Okey, kalau beli asing RM30. Tetapi kalau siapa-siapa yang daftar RM280 akan dapat roda tajwid percuma. RM280 tu bayar sekali sahajalah seumur hidup. Tak perlu ada yuran komitmen bayar bulan-bulan, tak adalah. Sekali je cukup bayarnya. Okey. So, siapa-siapa yang berminat untuk nak daftar jadi ahli, boleh WhatsApp nombor sebelah saya ni. Siapa-siapa yang berminat untuk nak daftar jadi ahli, nak dapatkan harga promosi, dapat roda tajwid free, WhatsApp nombor sebelah saya ni. 011-1621-7797. Simpan nombor sebelah saya, kemudian WhatsApp bagi tahu berminat nak jadi ahli lah. Okey, banyak lagi lah yang tuan-tuan perempuan akan dapat. Nanti admin kita akan terangkan satu persatu. Okey. Baik, kita pindah ayat seterusnya. Ayat yang ke-8. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu birabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin. Baik, ayat yang ke-8. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَمَا لَكُمْ وَمَا مَا dua harkat mad asli di sini ada alif kosong. وَمَا لَكُمْ كُمْ mim yang bertanda sukun bertanda mati, izhar syafawi, matikan dengan jelas, matikan dengan terang. Wa ma lakum la tu'minu, sekali lagi jangan tukar-tukar jadi la yu'minu pula. Sini huruf ta, huruf ya ada maksud dia, huruf ta ada maksud dia. Tak boleh tersalah, dia ada maksud dia yang tersendirilah. Tertukar walaupun satu huruf berubah maksud, apa maksud dia. Muka surat berapa? Muka surat 538 maknah. Makngah Ani, muka surat 538. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasu. Jangan baca war rasu je. War rasu. Jangan baca war rasu. War rasu. Okey. Ra ni ada sabdu, maka kena tekankan je lah. Warrasu. Jangan warrasu. Tak nak macam tu. Warrasulu yada'ukum. Yada. Lantunkan. Kol-kola surah di sini. Yada. Pastikan lantun. Jangan yad'ukum. Yad'u. Tak nak. Yada. Yada'ukum. لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. لِتُؤْمِنُوا sama juga, jangan tukarkan jadi liyu'minu pula. لِتُؤْمِنُوا huruf ta. لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ lantunkan qalqalah sughra sekali lagi. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ مِيثَاقَكُمْ mi panjang, sta panjang, dua harakat. قَكُمْ كُمْ mim mati, izhar syafawi. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Nun kosong bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki. Nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki. Mim kosong bertemu dengan mim sabdu, idgham mislain. Tiga-tiga ni kena dengungkan dua harakat. Semoga ustaz cepat sembuh. Selamat dalam perjalanan. Balik mana ustaz? Balik Muar, balik kampung. Balik kampung sebab kita cuti lama sikit kan. Sampai hari Senin.
Jadi saya balik kampung lah, balik Muar. InsyaAllah lah, semoga Allah permudahkan lah insyaAllah. In kuntum mu'minin. Macam tu. Okay? Jangan. In kuntum mu. Tak nak macam tu. In kuntum mu'minin. Okay? Dengungkan semua. Kemudian, nin baca dengan panjang lah. 2 atau 4 atau 6 harkat. Man arid lisukun. Kemudian ayat yang ke-9. Muar kampung apa? Sungai Abung. Saya muar dekat Sungai Abung, dekat JPJ tu. Kenapa? Orang kampung ke? Jiran ke? InsyaAllah ada rezeki kita jumpalah. Mana tahu terjumpa dekat luar ke kan? Sebab saya pernah sekali tu saya balik, saya nak solat maghrib kot. Maghrib ke isyak. Lepas tu tiba-tiba ada seorang makcik ni lah. Dia pandang je saya. Lepas tu saya, kenapa makcik ni pandang-pandang saya kan? Lepas tu tiba-tiba dia kata, ustaz kan? Mana kan? Sebab orang-orang yang lain, dia tak tahulah. Saya tak kenal saya kan? Tiba-tiba ustaz kan? Dia kata, ustaz Zul kan? Lepas tu dia katalah dia student, saya selalu tengok live ustaz ni apa semua lah. Rupa-rupanya lah jumpa studentnya dekat R&R Air Keruh masa dekat Melaka. Mana tahu kita pun ada rezeki terjumpa dekat mana-mana, kat luar ke, kampung ke, R&R ke kan. Tegur-tegur lah saya. Saya nak kenal orang semua, saya tak kenal lah kan. Ramai sangat student. Tapi kalau siapa-siapa yang nampak, yang cam tu, apa ni, tegur-tegur lah saya. Tegur-tegur, tak ada masalah. Okey, baik. Kemudian ayat yang ke-9. Bismillah. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minal zulumati ilan nur. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi. Assalamualaikum ustaz, balik kampung ada kelas ngaji tak? Ada macam biasa. Balik kampung pun ada juga macam biasa. Ustaz dekat taman pertama ke? Lebih kurang lah. Saya dekat Paik Buaya. Dekat area Parit-Parit Buaya situ, lorong Haji Alias. Kat situlah rumah saya. Cubalah cari nanti. Dekat lorong Haji Alias, dekat Paik Buaya lebih kurang. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi. Lantunkanlah kat sini. Tak nak abdihi, tak nak abdihi. Abdihi hi maksila tawilah. Nampak tak atasnya ada ombak rindu kan? Baca dengan panjang 4 ataupun 5 harakat. Abdihi ayatin bayyinat. Ayatin panjang. Okey, nampak ianya ada alif kecil perhatikan baik-baik. Ayatin bayyinat. Tanwin pula. Mim kecil ekornya ke bawah bertemu dengan huruf ba. Okey. Iklab. Dengungkan dengan 2 harakat. Ustaz, kalau jumpa boleh ambil gambar ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah nak ambil gambar ke, nak berbual ke, nak ajak minum ke, tak ada masalah, boleh. Boleh. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa, boleh je. Okey. Ramai rupanya orang kampung saya dalam ni, tengah tengok live ni. Alhamdulillah. Salam perkenalan lah orang-orang kampung kat sini. Okey. Ayatin bayyinatil
til, tanwin tak selari bertemu dengan lam sabdu. Jumpa dengan lam sabdu, ingat, jumpa dengan lam sabdu, tak payah dengung, masukkan sahaja. Idgham bila, idgham bila, bila gunnah. Okey. Bayinatil liyukhrijakum minakum. Mim kosong bertemu dengan mim sabdu, idgham mislain, jumpa mim sabdu, terus rapatkan bibir, dengungkan dua harakat. Rijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Ilan, ilan, alif lam syamsiah, eh? Alif lam syamsiah, dengungkan dengan dua harakat. Lepas tu, nur dibaca dengan panjanglah, dua atau empat atau enam harakat. Kenapa? Sebab ada huruf mat dekat sini, dekat tengah-tengah dia ni. Mana huruf mat? Ini ya, huruf waw kosong ni. Inilah huruf mat. Disebabkan dia ada huruf mat dan kita berhenti pada huruf yang selepasnya, itu sebab itulah dia dipanggil mat arid lis sukun. Sukun yang mendatang. Eh, sukun yang mendatang. Ustaz, kampung dekat Bakri ke? Sungai Abung. Kampung saya dekat Sungai Abung. Ustaz biasa ke datang Kelantan? Tak biasa ke? Tak pernah lagi. Eh, Kelantan. Kelantan belum pernah. Kelantan belum pernah lagi. Memang saya berhajat sebenarnya. Memang saya berhajat sebenarnya. Sebab saya tak pernah sampai Kelantan lagi kan. Bila-bila ada rezeki, insyaAllah. Saya memang nak sangat ni pergi Kelantan ni. Tengok. Sudut-sudut pun ramai orang Kelantan kan. Asal buat appointment ke, dengarkan bacaan ni, tanya. Kat mana? Kat Kelantan, Kelantan, Kelantan. Memang ramai orang Kelantan. Alhamdulillah. InsyaAllah lah. Saya memang ada plan juga nak ke Kelantan. Tapi tak tahu lagi lah bila insyaAllah ada rezekinya. Okay. Kemudian sambungan dia. Wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim. Wa inna Allah, wa inna Allah, nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Wa inna Allah, jangan baca wa inna Allahu, wa inna Allahi, tak nak. Wa inna Allah, okay? Biasa huruf ha ni lepas perkataan Allah tu, huruf ha tu selalu sangat tertukar. Sebab apa? Dia dah tak fokus kat situ lah. Dia bagi fokus dekat ayat selepasnya. Sampai dia tertukar-tukar. Yang ha jadi hi. Kadang-kadang jadi hu semua tu. Kena jaga-jagalah dekat situ. Ini pun ada sebab dia. Al-Quran ni kan. Kenapa dia baris atas. Kenapa dia baris bawah. Kenapa dia baris depan. Semua ada sebab-musabab dia lah. So tak boleh tersalah. Sebab itulah tak boleh salah. Sebab itulah tak boleh salah. Jemput ke Terengganu Ustaz, tidur homestay saya. Ya Allah, boleh. Wah, ramai orang kan. Jemput sana sini, sana sini. InsyaAllah, insyaAllah. Kita kerja kan, nak kena plan masa bilanya nak bercutinya. Dengan isterinya pun kerja pun. Kerja shift, nanti nak kena plan betul-betul macam mana cutinya dan sebagainya. InsyaAllah lah. Kalau saya ada ke Kelantan, ke Terengganu ke, saya carilah mana-mana student kan. Kita jumpalah kat sana, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah, baik. Wa inna Allah, nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harakat. Wa inna Allah bikum la ra'ufur rahim. La ra'u. Kenapa u kena baca panjang? Kenapa u yang ni kena baca panjang? Sebab hamzahnya duduk sebelum huruf mat. Nampak tak? Jelas jelas dan terang kan dekat sini kan. Hamzahnya duduk sebelum huruf mat kan. Sama lah macam ni. Ini hamzah duduk sebelum huruf mat. Jadi baris depan panjang lah. U. Ini pun sama. Hamzahnya duduk sebelum huruf mat. Huruf matnya huruf alif. So baca A. Nah itulah maksud saya. Sebelum-sebelum tu ni lah ni. Kalau hamzah tu duduk di atas, barulah kita baca pendek lah. Atas ke bawah ke kan. Kalau dia selari, baru kita baca pendek. Okay. La ra'ufur rahim. Fur rahim. Tanwin 99 bertemu dengan ra sabdu. Idgham bila gunnah. Tidak
tidak dengunglah fur, F-U-R, fur, la-ra-u-fur rahim. Okey. Baik, kemudian ayat yang ke-10 pun sama juga, agak panjang. Tak apa, kita potong-potong eh. Kita potong-potong ayat 10 ni. Sikit-sikit kita baca. Okey, ayat yang ke-10. Bismillah. Semoga cepat dapat baby, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah, doakanlah, doakan ada rezeki baby, insya-Allah. Okey. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard. Wa ma lakum alla. Huruf lam ada sabdu. Pastikan baca alla. Tak nak. Wa ma lakum alla. Tak nak. Salah. Wa ma lakum alla. Ha, lambatkan sikit, tekankan sikit, beratkan sikit, okey? Wa ma lakum alla tunfiqu. Nun kosong bertemu dengan fa ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. Tunfiqu fi sabilillah. Fi sabilillah. Lillah, bukan fi sabilillahi walillah. Ha, tak boleh. Tak boleh. Perkataan Allah, kita baca dia dengan nipis kalau huruf sebelumnya berbaris bawah. Sabilillahi walillah. Ha, macam tu. Lepas tu perkataan Allah kena panjang tau. Perkataan Allah kena pan, kena baca panjang lah. Paling-paling pun dua harkat. Paling pendek pun dua harkat. Ha, tak boleh satu harkat je. Sabilillahi walillahi mi. Ah, tak boleh, salah. Sabilillahi walillahi. Ah, macam tu bunyinya. Mirasus samawati wal ardh. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. La yastawi. Jangan baca la tastawi. Huruf ya di sini. La yastawi. La yastawi minkum man. Nun kosong bertemu dengan kaf ikhfa hakiki. Mim kosong bertemu dengan mim sabdu idgham mislain saghir, dengungkan dengan dua harakat. La yastawi minkum man anfaqa anfa. Nun kosong bertemu fa ikhfa hakiki. Anfaqa min qabli. Nun kosong bertemu qaf ikhfa hakiki juga. Okey, kemudian qab, lantunkan ba di sini, qalqalah sughra. Min qablil fathi wa qatal. Tal ni pendek je. Tal ni pendek je. Jangan wa qatal. Jangan panjang pula. Pendek je. Wa qatal. Wa qatal. Okey, pendek sahaja eh. Tulislah dekat Al-Quran masing-masing kan. Dekat bawah tu tulis pendek. Supaya bila kita baca nanti kita tak kelirulah. Hari tu belajar dengan ustaz pendek ke panjang eh? Lupa pula nak catat. Dah rugi dah dekat situ. Tulislah, tulis kat situ bawah. Tulis je pendek. So nanti bila kita baca, kita wakaf kat situ, kita tahulah kena baca dengan pendek. Okey. Baik, kemudian sambungan dia ulaika eh, bismillah. Ulaika a'zamu darajatan
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولئك dibaca dengan panjang di sini mad wajib muttasil 4 ataupun 5 harakat أولئك أعظم درجة. Kalau baca ayat ni pastikan baca satu-satu eh. Baca satu-satu, yang pendek-pendek, yang panjang-panjanglah. Jangan langgar je semua. أعظم درجة. Macam tu. أولئك أعظم درجة. Okey. Tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu. Jumpa dengan mim sabdu, terus rapat terus bibir, dengungkan dua harakat. Di sini bunyinya tam lah. T-A-M, tam. Darajatam minalladzina anfaqu. Nun kosong bertemu fa, ikhfa hakiki. Anfaqu min. Iklab, dua harakat, dengung. Min ba'du wa qatalu. Wa qa, qa ada alif kecil, dua harakat ma asli. Talu, lu ada waw di hujung je lah. So baca dengan panjang lah. Ba'du wa qatalu. Wa kullahu wa'ada Allahul husna. Wa kullahu. Wa kullau. Pastikan muncungkan bibir lah. Bertemu dengan huruf waw. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Dengung muncungkan bibir ya. Wa kullau. Macam tu. Wa kullau wa'adallahul husna. Wa'adallahul. Ha baris depan eh. Wa'adallahul husna. Na, dua harakat man asli. Wallahu bima ta'maluna khabir. Khabir, bir man arid disukun lah. Baca dengan dua atau empat atau enam harakat. Kemudian ayat yang ke-11, ayat yang terakhir. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي Nun kosong bertemu dengan ذَال. Nun kosong bertemu dengan ذَال, ikhfa hakiki, dengungkan dengan dua harakat. مَنْ ذَا الَّذِي يُقَ. Lantunkan qalqalah sughra eh. Lantunkan qalqalah sughra. Yuqridullaha qardan. Qardan, tanwin selari bertemu dengan ha. Idhar halqi, dibaca dengan jelas dan terang. Qardan hasanau. Hasanau. Nau, ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. Hasanau. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. Do panjang, hu panjang, hu pun panjang. وَلَهُ, yang ni lagi panjang. Hu yang ni maksilah qasirah, hu yang ni maksilah qasirah. Hu yang ni maksilah tawilah. Nampak tak beza dia apa? Satu je. Dekat atasnya kat sini ada ombak rindu. Yang ni tak ada. Yang tak ada ni baca dua harakat. Yang ada baca empat ataupun lima harakat lah. Okay. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. Ajr. Lantunkan qalqala sughra. Run karim. Tanwin 99 bertemu dengan kaf. Ikhfa hakiki. Run karim. Rim. Mat arid disukun lah. Baca dengan dua atau empat atau enam harakat. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua selesai sampai ayat yang ke-11 pada petang ini. Sebelum kita tamatkan live kita, saya nak mengajak kepada semua untuk kita sama-sama jom
kita ulang balik bacaan sekali lalu. Satu muka surat penuh bersama-sama. Dari ayat 7. Ayat 7 kan? Maaf, dari ayat 4. Dari ayat 4 sampai ayat yang ke-11 insyaAllah. Dan sebelum kita mengaji balik sama-sama satu muka surat penuh, sekali lagi saya nak mengajak kepada semua yang tonton live pada hari ini yang masih belum menjadi ahli cepat Quran, jom jangan lepaskan peluang ini untuk menjadi ahli cepat Quran dengan yuran RM280 sekali bayaran sahaja seumur hidup, RM280. Sekarang ni kita ada promotion, kita akan bagi roda tajwid ini free sahaja. Roda tajwid ni harganya adalah RM30 kalau beli asing. Tetapi sesiapa yang daftar 3 orang terawal sahaja pada hari ini, kita akan berikan roda tajwid ini percuma sahaja. So 280 tak payah tambah 30 lah. 280 sahaja. Lepas tu kita bagi sekali dengan ni, kita selit dengan buku yang kita akan kasih lah. Yang lain-lain tu apa tuan-tuan puan akan dapat, nanti admin kita akan terangkan satu persatu lah dekat WhatsApp. InsyaAllah. Yang penting nombor telefon sebelah saya ni simpan siap-siap. Ada apa-apa persoalan, pertanyaan, kemuskilan, boleh WhatsApp je admin kita. InsyaAllah admin kita akan reply lah satu persatu. Simpan nombor telefon sebelah saya ni, okay? Simpan kemudian WhatsApp sahaja. Baik, jom kita nak ulang sekali lagi bacaan kita satu muka surat penuh bersama-sama. Kita mulakan sekali lagi bacaan dengan lafaz isti'adzah insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات
بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميران في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم Sadaqallahul azim, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi begitulah ya, sedikit sebanyak apa yang dapat saya kongsikan pada hari ini, apa yang saya dapat sampaikan, apa yang tuan-tuan dapat pelajari pada hari ini, insyaAllah semoga beroleh manfaat. Dan sekali lagi saya minta maaf kalau penyampaian hari ini berbeza ataupun kurang bersemangat berbanding dengan semalam, berbanding dengan kemarin, berbanding dengan dulu-dulu. Sebab sedikitlah masalah kesihatan yang mengganggu. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang mendoakan kebaikan dan sebagainya. Saya pun sama-sama mendoakan supaya sahabat-sahabat semua terus sihat insya-Allah, terus diberkati dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga urusan kita ni urusan kita sentiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan yang paling penting, semoga terus istiqamah bersama dengan kami di sini di Fatihah untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita, menjadikan diri kita ini cintakan Al-Quran insya-Allah. Baiklah, jadi sahabat-sahabat semua, terus saya akan keluarkan nombor telefon. Okey, macam saya katakan tadilah, sekarang ni kita dah start buka promosi bersempena dengan hujung tahun. Bukan setakat hujung bulan, hujung tahun Hujung tahun ni kita buka promosi. Harga biasanya pendaftaran RM280. Kami akan bagi buku je lah, bagi buku, bagi nota, tapi tak dapat ni lah, tak dapat roda tajwid. Tapi sekarang ni promosi, kita akan berikan roda tajwid ini secara percuma sahaja. Roda tajwid ni kalau beli asing harga dia RM30. Tetapi sesiapa yang daftar, 3 orang yang terawal pada hari ini, kami akan berikan roda tajwid ini percuma sahaja. Bermakna bayaran tetap juga RM280. Tak perlu tambah dengan RM30 lagi lah. So, siapa-siapa yang nak dapatkan harga promosi ini, nak dapatkan roda tajwid percuma, ataupun siapa-siapa yang nak dapatkan roda tajwid ke, siapa-siapa yang nak dapatkan Al-Quran ke, okay, boleh WhatsApp nombor sebelah saya ni, 011-1621-7797. Simpan nombor telefon di bawah. InsyaAllah ada apa-apa urusan, nak daftar ke, nak beli ke, nak tanya ke, nak bagi tajaan ke, nak minta tajaan ke, semua boleh buat melalui nombor ini, 011-1621-7797. Baiklah, jadi saya rasa cukuplah sampai di sini dulu. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. InsyaAllah, semoga ada rezeki kita berjumpa lagi. Dan jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga persekitaran, insya-Allah semoga Allah pelihara kita daripada penyakit-penyakit yang
tidak diinginilah insyaAllah. Jadi saya rasa cukuplah sampai di sini dulu. Segala yang baik itu datangnya dari Allah. Silap dan salah datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun. Saya minta maaf. Ada kekurangan, kesilapan sepanjang live hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Saya akhiri dengan hadza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan empat kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, Adalaba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi Nimisi, Numusuyu, kata Jawa menjadi Kitijiwi, Kutuju. Dari kata Roha menjadi Kitirihi, Kuturuhu. Dan dari Adalaba menjadi Idilibi, Udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ron han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mat bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, Adalaba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.